Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini kita mengupdate lapangan ABC yang ada di stasiun Gelora Bung Tomo ya. Di mana untuk jalan yang mengelilingi ini sudah dikasih hitam-hitam gitu. Nah, ini adalah jalan yang mengelilingi lapangan ABC. Ini akan segera diaspal ya. Nah, ini. Kenapa kau turun ya? Dan di lapangan A, nah ini adalah jalan ya yang mengelilingi lapangan ABC, dia sudah akan segera diaspal. Dan di lapangan A itu ada top dress nih. Kita melihat ya top dress itu seperti apa biar tahu ya yang namanya top dress seperti apa. Ini adalah top dress. Top dress itu perataan rumput menggunakan pasir ya. Jadi dia dikasih kayak pasir seperti ini. Ini pasir halus yang membuat permukaan tanah nanti akan rata ya, di kiri dan kanannya akan rata. Itu namanya top dress. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Inilah top dress yang ada di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Luar biasa. Dan setelah di top dress biasanya prosesnya itu dia dikasih. Setelah di top dress itu dia direfleksi cahaya ya. Ini yang belum di top dress, dan kalau yang sudah di top dress dia di depannya. Nah, ini dia habis di top dress ini. Jadi dia warnanya itu jadi coklat kehitaman. Kontrol miring-miring DWG. Nanti jadinya seperti ini dia. Nah, inilah setelah dilakukan top dress ya. Di rumputnya itu kemasukan pasir dalam jumlah yang enggak banyak ya. Intinya rumputnya itu dia ada pasirnya, jadi nanti akan rata. Nah, progress top dress ya, yang ada di lapangan A Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi ini masih di lapangan A yang dilakukan top dress. Untuk lapangan B dan lapangan C masih dalam proses ya. Dan untuk pasirnya dia sudah ada mengelilingi di lapangan A ini. Jadi ini adalah pasir yang untuk top dress ya, itu. Jadi seperti gunung-gunung mini gitu lah ini. Nah, pasir yang dilakukan untuk top dress loh. Di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Dan ini dia di lapangan A. Akan melewat ya. Dan di sebelah sini dia belum ada top dress. Cuma habis dipotong saja rumputnya. Dan kondisinya seperti ini. Sudah lapangan A yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ya. Jos. Pokoknya. Dari lapangan A kita menuju ke lapangan B, kita melihat ya apakah sudah ada progres di lapangan B. Nah, ini adalah lapangan B yang ada di Stasiun Gelora Bung Tomo. Untuk rumput juga cukup lumayan, cukup lebat ya. Mungkin tinggal finishing akan jadi jos. Ini adalah kondisi lapangan C. Kondisi lapangan C yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, bukan sekitarnya yo, Surabaya. Dan untuk jalan yang mengelilingi lapangan ABC ini kita akan pantau ya.
jalannya sudah mulai dikasih dudukan ya, dudukan untuk pengaspalan ya. Jadi kalau seperti ini biasanya dia itu di aspal, jadi bukan di paving ya. Nah, ini sudah ada dudukan untuk persiapan mengaspal ya. Jadi jalannya di sini dia bakal di aspal. Sana ada bego satu. Ini berdiri di sini. Untuk kondisi lapangan ABC sekarang seperti ini. Inilah kondisi lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Cukup hijau dan seger. Nah, itu yang di lapangan A sedang dilakukan top dressing. Nah, yang di lapangan A. Dan untuk kondisi jalan yang ada di belakang sini dan untuk lahan parkir yang nanti akan jadi lahan parkirnya GBT seperti ini. Ini sedang dilakukan pembuatan got ya. Entah got entah apa, saya kurang tahu. Nanti kita akan pantau ya. Ini yang urukan ya, yang dulu pernah diuruk, dia seperti dibikinkan selokan itu. Selokan. Sebelah sini. Dan sebelah sini juga masih diuruk biasa, belum ada sesuatu ya. Dan bersama matahari terbit yang sangat menyilaukan. Nah, ini juga sama sedang dilakukan pemasangan pinggiran jalannya. Pinggiran jalannya sedang dipasang. Nah, seperti ini kondisinya. Lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan mataharinya sebelah sana. Silau men. Kurang lebih seperti itu ya untuk update lapangan ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terkini selanjutnya tentang hal-hal menarik yang ada di Kota Surabaya hanya di Marco Family. Ayo, oh jangan melek jalan-jalan nih. Kalau kita lihat sekilas ya rumputnya sudah rata ya, green.